Halo kongkong, balik lagi bersama gue di Share Gaming. Kali ini kongkong gue mau kasih tahu cara dapatin badge zombie dengan cepat. Di sini gue udah miliki satu set bundle pelawai dokter dari FN Zombie Badge kawan-kawan. Gue dulu ngabisin sekitar 300-an diamond lah buat dapatin pelawai dokter ini. Dan juga gue habisin 100 diamond gue hanya untuk skateboardnya ini kawan-kawan. Ini skateboard legend kawan-kawan. Oke. Gue tahu caranya aja kawan-kawan. Di sini kita cukup main di mode inferno atau mode hard lah minimal. Kalau normal gue saranin nggak usah kawan-kawan karena apa ya, persentase dapat badge-nya itu kurang, makanya gue saranin aja hard atau inferno. Dan kalian bisa gue saranin makai senjata M60 Gold. Karena kenapa? Pelurunya tuh tinggi reloadnya kawan-kawan. Jadi apa ya, lama habis gue rasa itu aja. Dan juga tuh apa ya, mudah diarahkan ke kepala zombie kawan-kawan. Jadi enak nih M60 Gold. Terus apa ya, kalian gue saranin ngincar poin tertinggi atau MVP dalam mode game ini kawan-kawan. Karena kenapa? Kalau MVP tuh di mode inferno isi dari token kartu gak ada yang ampas kawan-kawan. Gue rasa banyak tuh isinya yang token zombie ini, makanya gue saranin ngincar MVP. Kalau kalian gak MVP apa ya, gak usah buka semua kawan-kawan karena pasti ampas, gue rasa itu aja pengalaman gue gitu kan kawan. Oke, gue langsung aja masuk sini in gamenya. Kawan sudah ada dalam gamenya kan kawan. Di sini kalau nembak usahain kena kepala kawan-kawan, jadi poinnya tinggi. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi kebanyakan kena kepala. Dan yang pagi di sini, incer aja kepalanya kawan, pasti kena tuh. Tanpa perlu hancurin terusnya terlebih dahulu. Dan satu lagi kawan, kalau ada bom tuh ambil aja semua. Kalau sembinya ngumpul tuh tinggal bola bom aja, poinnya udah banyak dapetnya. Ini teman kita ada yang bot nih. Oke, kita sudah masuk ke bab kedua kawan-kawan di sini. Nah, ada jadinya pakai perisai lengkap gak ada. Nah, tanpa singkat mencuri perisainya bisa exhausted mulu kan kawan. Nah, cepat mati kan. Coba kali. Yang paling biasa tuh lepas yang pada begini kawan-kawan. Nah, ini pentas ini sama begitu. Nah, ini sembunyi udah lumayan bagus kan ke sini. Oke, tinggal ketan dulu. Oke,
Oke, kita kelas di suami juga dulu. Tadi kawan-kawan, sekarang kita lawan bosnya kawan-kawan di sini. Nah, kalau gini kawan-kawan bisa mencet kepalan terus nih. Gini. Kalau pakai yang spill yang kuning ini enggak kusel lari aja kawan-kawan. Tabrak aja terus enggak bakal mati nih. Nah, balik kita lari kawan-kawan. Kita mengikutan dulu. Aduh, enggak ada lagi gitu. Aduh. Oke, kita pakai lagi kawan-kawan. Gue lincar mulu kawan-kawan di sini. Ini asli kalau mode inferno rajanya tiba lama kawan-kawan. Nah, enggak lagi dia kawan-kawan. Dia ngincar bola, aduh. Sedikit susah kawan-kawan. Kena lagi gua. Aduh. Gua kok diincar mulu. Kambing ini zombie. Dia anu kan kok nih ngelag dia. Yo, free hit, free hit, free hit. Nah, ini poinnya asli nambah banyak kawan-kawan.
Asli nih, free hit. Yang kita aja terus. Nah, gini dong, enak. Nah, uhuy. Anjay, poin gua bisa lihat 50 kak. Sambil geblek nih. Eh, udah bebas jago kawan. Apalagi darah lu tinggal dikit. Anjay, poin gua 150 kak. Nah, ini poin gua 150 kak, aduh. Oke, kita ada aja kawan-kawan. Apa isinya benar bagus apa enggak? Kita coba aja di sini. Oke, kita buka aja. Ternyata beneran-beneran kawan, ini gua dapat 3 langsung 4 gamenya. Lumayan sih. Sayangnya gue gak ada dia mau kawan-kawan, jadi kita lihat aja apa isinya ini yang lain. Obat G, jumlahnya semua tadi 6 ya kawan-kawan. Oke, jumlahnya tadi 6. Oke kawan, segitu aja dulu video gede gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap support channel gue kawan-kawan. Dan tetap semangat dan salam Buya.